نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita mulakan kuliah petang Ahad kita di sini, di mana sama-sama kita merendahkan diri, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-henti terus-menerus memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat-Nya yang sudah barang tentu sekiranya kita ingin menghitung akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti kita akan tidak mampu menjumlahkannya. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung-hitung akan nikmat yang aku telah berikan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mampu menjumlahkan. Nikmat yang bersangkut paut dengan kehidupan, terlebih-lebih lagi ditakdirkan kita hidup di negara yang aman dan damai, rezeki yang melimpah ruah sehingga mampu kita hidup dalam keadaan selesa. Bukan saja itu, malah yang lebih utama sekali, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat inilah nikmat yang tidak ada tolak tandingnya. Tak guna kalau kita dihidupkan di negara yang aman dan damai, rezeki yang melimpah ruah, sekiranya kita tidak tersaring dan terpilih sebagai hamba-hambanya yang beriman. Kerana nikmat iman inilah modal, pasport, tiket yang menjadi penyebab kita bakal sampai ke akhirat yang dinamakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, mudah-mudahan petang yang berbahagia ini, amalan kita yang kecil, berkorban sedikit waktu untuk kita sama-sama duduk dalam majlis, harapan kita mudah-mudahan disirami dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah iman kita. Kita juga mengharapkan sekiranya ada nasihat-nasihat yang nasihat itu dapat kita berlapang dada, membuka minda untuk kita terima, jadikan sebagai salah satu daripada pelajaran dan pengajaran untuk kita merubah hidup kita. Daripada yang jahil mudah-mudahan kepada alim, daripada malas kepada yang rajin, daripada kita menjadi orang yang mungkin panas darah, tidak sabar kepada yang terbaik akhlak kita. Dan mudah-mudahan sekiranya ada pula ilmu walaupun sedikit, mudah-mudahan ilmu itu dapat kita fahami dan dapat pula kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa mudah-mudahan amal yang sedikit ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pahala yang mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai saham akhirat kita, untuk kita sama-sama nanti ambil semula untuk menyelamatkan diri kita pada hari di mana tidak ada satu pun orang yang boleh bantu membantu
ganti mengganti, tolong menolong, melainkan orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada dosa dan sekaligus selamat untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita doa, mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Kalau mukaddimah pada minggu lalu kita gunakan bahasa untuk memanaskan enjin sekaligus sebagai pembuka tirai untuk kita mulakan kembali kuliah petang Ahad kita, saya pilih oleh-oleh daripada perjalanan umrah yang lalu. Tolong garis bawah di sini pendapat peribadi saya. Di kedua-dua tanah haram, sama ada Mekah maupun Madinah, adanya ciri-ciri surga. Alasan saya yang pertama, bahawa di kedua tanah haram itu tidak ada orang kafir. Begitulah di syurga kelak, orang-orang kafir diharamkan masuk ke dalamnya. Yang kedua, seperti mana yang dijanjikan di dalam hadis-hadis dan ayat Quran, bahawa di syurga nanti orang-orang akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Tidak perlu lagi kita nak fikir-fikir sakit-sakit kepala. Tak perlu lagi kita nak bekerja keras. Pada syurga nanti tidak ada checklist, tidak ada tuntutan. Begitulah yang ada pada dua tanah suci haram yang Allah sebutkan, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapa-siapa yang masuk ke dalamnya nescaya terasa aman dan damai. Di antara ciri-ciri surga yang ada pada kedua tanah haram itu, biasanya orang yang pergi kedua tanah suci haram Mekah dan Madinah melakukan haji dan umrah. Pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan ibadah tersebut dihapuskan segala dosa. Pada hadis yang kita bacakan pada minggu lalu, al-umratu ilal umrah, dari satu umrah kepada satu umrah, kafaratun lima bainahuma, menjadi penebus segala dosa-dosa kita yang lalu. Wal hajj mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Itulah alasan saya bahawa beruntung besar orang-orang yang dapat pergi ke dua tanah suci haram Mekah dan Madinah, terlebih-lebih lagi dapat melaksanakan haji ataupun umrah. Terasa rugi besar sekiranya hidup kita mewah, rezeki yang melimpah ruah, tapi kalau kita belum lagi diizinkan untuk pergi ke tempat tersebut, mari kita tanamkan tekad, mari kita menabung, berusaha dan banyak-banyak berdoa, dan mari kita ikut contoh di antaranya orang-orang India yang hidup mereka tak berapa baik kalau nak dibandingkan dengan Singapura, tapi mereka berlunjak-lunjak untuk menabung untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan kita. Untuk mukadimah pada malam atau petang ini, maaf, dia dah biasa keluar malam ni macam zombie asyik malam. Untuk mukadimah pada petang ini, sebelum kita bacakan hadis atau menyambung hadis yang lalu, saya ingin memberikan sebagai motivasi kepada semua kita, khususnya anak-anak kita, remaja-remaja kita yang masih lagi mencari-cari apakah yang ini idola mereka, apakah wawasan dan cita-cita yang sebenarnya. Kita nak ajak kepada mereka supaya menjadi seorang Muslim yang apabila diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, hendaklah mereka melakukan yang terbaik. Kalau yang masih berkesempatan untuk menuntut ilmu, jadikan bahawa itulah peluang yang terbaik yang Allah berikan, dan hendaklah mereka lakukan yang terbaik. Termasuk juga apa saja yang mereka lakukan, itu khusus bagi anak-anak kita dan remaja dan remaji kita. Dan kita umumkan kepada semua kita, mungkin yang hadir suami ataupun bapa-bapa yang mencari nafkah, buatlah yang terbaik. Yang memimpin keluarga mereka, buatlah yang terbaik. Kalau ibu-ibu ataupun isteri-isteri yang hadir, buatlah yang terbaik apabila anda diamanahkan untuk mengurus rumah tangga suami anda. Apabila Allah amanahkan untuk menjaga dan memelihara, mendidik anak-anak anda, buat apa saja yang terbaik apabila kita diberikan kesempatan. Dalam surah Al-Hasr, Allah mengatakan,
Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah anda sekalian dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan hendaklah setiap anda siapkan, buatkan persiapan yang terbaik, dan pastikan yang anda akan lakukan esok hari adalah yang terbaik. Ini di antara yang ingin kita isikan. Kerana pepatah mengatakan bahawa kesempatan kedua belum tentu ada lagi. Apabila kita diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu perkara, buatlah yang terbaik. Orang putih cakap, the best ever. Kita buat yang terbaik. Kerana pepatah orang putih, mereka mengatakan, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. Maksudnya, yang lalu, semalam, kemarin, dulu-dulu, hanyalah sejarah. Hanya boleh kita kenang-kenang sahaja. Akan tetapi esok belum ada kepastian. Kita tak tahu lagi, satu misteri. Akan tetapi hari ini is a gift, satu pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah anda gunakan pemberian tersebut dengan yang terbaik. Sebagai contoh, orang letakkan di dalam kitab, ada seorang tukang kayu, katakanlah dia pembuat rumah, lebih kurang macam kuah cukang, senang cerita. Lama bertukang, pakar kerana pengalamannya yang hebat. Bila melakukan satu kerja, dia bikin yang terbaik. Sampai satu masa, dia terasa bosan, terasa perlu untuk berhenti. Mungkin dia terasa nak retire, dah tak nak lagi kerja, nak relax-relax pula. Maka dia beritahu dengan bosnya, yang mana aku nak resign lah, nak relax pula. Bila bosnya dengar, terasa macam sedih betul. Kerana inilah tukang kayu pembuat rumah yang baik. Apabila buat yang terbaik dan excellent, apa yang dibikin sangat dia ini bermanfaat, maka bos itu minta kalau boleh jangan resign lah, kerja lah. Tapi tukang kayu ini mati-mati, dia dah tak sabar nak resign, nak pergi cuti lah, cakap gitu. Dah tak nak kerja lagi. Akhirnya bos itu mengatakan, baiklah Mat, kalau kau nak berhenti, tolong bantu aku bikin satu projek yang terakhir. Bikin satu rumah yang mudah-mudahan rumah ini bermanfaat. Ini last punya projek sebelum berhenti. Si tukang kayu ni, si Ahmad, dia dah berlonjak-lonjak nak berhenti kerja, dah tak sabar lagi nak relax. Maka diberikan tugas, dia terima. Tapi macam dah tak ada mood lagi. Sebelumnya dia bikin kerja excellent. Tapi yang kali ini pasal orang kata, macam asal boleh sudahlah. Dia bikin rumah tadi dengan keadaan yang tidak bersemangat dan tidak bagus. Akhirnya siap rumah tadi dan diberikan kunci kepada tuan ataupun bosnya. Katanya, bos, selesai. Ini yang last punya. Aku dah tak sabar nak berhenti, nak pergi cuti. Bosnya tak nak ambil kunci tadi. Bosnya katakan, Ahmad, sebetulnya rumah yang aku suruh bikin ini adalah untuk engkau. Hadiah untuk kau, kerana selama ini kau kerja dengan aku yang terbaik. Ambil kunci ini dan rumah itu adalah untuk kau. Si Ahmad punya menyesal. Selama ini aku bikin rumah yang terbaik, tapi yang terakhir ini aku bikin yang asal boleh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Orang yang boleh bekerja hari-hari bagus, tapi akhirnya bikin tak bagus, antara orang yang paling rugi. Orang Melayu ada pepatah, mereka mengatakan bahawa jangan seperti mana tukang buat rumah. Dia buat rumah orang semua bagus, tapi rumah sendiri pun jumpang-camping. Kenapa Ahmad buat demikian? Kerana dia tak tahu bahawa itu adalah yang ini kerjanya yang terakhir untuk dirinya. Kalaulah hari ini kita tahu setiap pekerjaan yang kita nak bikin itu adalah pekerjaan terakhir dan untuk kita, sudah tentulah kita akan buat yang terbaik. Maka itu kesempatan yang ada pada hari ini. Yang tadi orang putih mengatakan, today is a gift. Hari ini adalah yakni pemberian anugerah Allah SWT. Peluang yang terbaik, hendaklah kamu buat yang terbaik. Karena kesempatan